Traveler banyak yang memanfaatkan momen pergantian tahun untuk berlibur bersama keluarga. Tak terkecuali para artis ibu kota seperti Bunga Zainal. Ya, sudah hampir satu bulan ini, aktris cantik tersebut memboyong suami dan anaknya ke Amerika Serikat untuk menikmati libur pergantian tahun. Dikutip dari tribuntravel.com, momen liburan keluarga Bunga Zainal ke Amerika Serikat ini menjadi perayaan yang sangat spesial. Lantaran, sudah 2 tahun keluarganya tidak menghabiskan liburan pergantian tahun dengan bertandang ke luar negeri. Meski pandemi belum berakhir hingga saat ini, Bunga Zainal dan suami tetap memberanikan diri memboyong anak-anaknya untuk berlibur. Namun, istri Sukhdev Singh ini menegaskan bahwa mereka telah menjalani protokol kesehatan yang ketat selama liburan di Amerika Serikat. Seperti tetap mengenakan masker meskipun ia kesulitan untuk mencari masker di sana. Berbagai momen liburan juga dibagikan oleh Bunga Zainal melalui Instagram pribadinya. Mulai dari menyusuri kota-kota ikonik di Amerika Serikat, ketakutan akan varian Omikron hingga merayakan ulang tahun putra bungsunya Harnel Pradishing. Dari potret unggahannya, Bunga Zainal dan keluarga sangat menikmati momen liburannya kali ini. Seperti biasa, ia pun terlihat sangat modis dalam berbagai momen yang dibagikan dalam Instagramnya. Bunga Zainal juga mengaku sangat bersyukur sebab bisa kembali berlibur bersama anak dan suaminya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!